بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya juga dapat kita laksanakan kewajiban solat berjamaah dan juga duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Siak mengurusi dan Ali Yatang Kasih Surau Rabah. Kita sambung pengajian Tafsir Al-Azhar. Kita telah selesai daripada Tafsir Suratul Fatiha. Ada beberapa tajuk kecil dalam kitab ini yang tak sempatlah kita nak baca semua. Banyak Al-Fatiha sebagai rukun sembahyang, salah satu tajuk dalam Tafsir Suratul Fatiha. Di dalam itu disertakan beberapa hadis tentang kedudukan Fatiha sebagai rukun, di antaranya hadis dari Ubadah bin Al-Samit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Yang bermaksud tidak ada sembahyang, yakni tidak sah sembahyang bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni Suratul Fatihah. Jadi malam ni kita nak masuk terus kepada Surah Al-Baqarah. Surah yang kedua dalam Al-Quran selepas Suratul Fatihah. Surah Al-Baqarah artinya lembu betina. Kadang-kadang dia sebut sapi betina. Surah ini surah yang kedua dalam susunan Al-Quran. Ayatnya ada 286 ayat. Diturunkan di Madinah. Maknanya surah ini turun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Selepas mereka ada negara sendiri. Mari kita baca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah sebelum kita tengok penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Maksudnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Inilah kitab, tidak ada sebarang keraguan padanya. Satu petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib dan mendirikan sembahyang, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan kepada akhirat mereka yakin. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Subhanakallahul Azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Profesor Hamka meletakkan pendahuluan sebelum penafsiran surah ini. Ia sebut surah yang kedua ini bernama surah Al-Baqarah, yang bererti lembu betina, kerana ada kisah tentang Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa mencari seekor lembu betina untuk disembelih. Kisah itu terdapat dalam ayat 67 hingga 74. Ada satu kes pembunuhan. Mayat tu ditemui di depan rumah orang. Lalu orang tuduh tuan rumah tu bunuh orang tu. Jadi berlakulah tuduh-menuduh di kalangan Bani Israel. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa beritahu kepada Bani Israel sembelih seekor lembu betina. Lepas tu Bani Israel tanya macam-macam, lembu macam mana, lembu macam mana. Akhirnya jadi susah. Tapi dapatlah jumpa lembu tu, disembelih. Kemudian diambil satu anggota daripada lembu itu. Setengah tafsir kata lidahnya dipotong, kemudian dipukulkan ke mayat yang telah dibunuh itu. Lalu mayat itu hidup sekejap dan memberitahu siapa yang bunuh dia, iaitu anak saudara dia, satu-satunya waris yang dia ada. Adapun nama surah, surah Al-Quran bukanlah sebagai judul satu rencana atau nama bagi satu buku yang menerangkan suatu hal yang khas. Bukan bermakna bila surah Baqarah tu kandungannya cerita pasal lembu semua, tidak. Bukan juga surah Al-Fil cerita pasal gajah, tidak. Dia hanya ada sempena begitu sahaja. Hanyalah sebagai tanda dari surah yang dinamai itu, dan bukan kerana nama itu lebih penting dari lain yang diuraikan di dalamnya. Kerana semuanya pun penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan petunjuk Malaikat Jibril. Bukan ulama yang letak nama-nama surah ini. Rasulullah yang bagi tahu, maknanya dari Allah Ta'ala sendiri. Surah Al-Baqarah kadang dipanggil Alif Lam Mim. Tapi Alif Lam Mim pun ada banyak. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Dan surah Fatihah itu kita sebut ada dalam 13 nama. Ada surah-surah Quran yang satu nama, ada yang dua, tiga nama. Surah Ghafir dipanggil juga surah Mukmin. Surah Al-Isra dipanggil juga surah Bani Israel. Dalam surah tu ada cerita pasal Isra Mi'raj dan ada cerita pasal Bani Israel.
Baik. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di antara 114 surah dalam Al-Quran. 286 ayat yang panjang-panjang merangkumi 2 juzuk lebih diturunkan di Madinah. Jadi surah yang paling panjang 2 juzuk setengah. Namanya Al-Baqarah. Dulu ada cerita kan, orang ikut sembahyang tarawih, lepas tu imam, dia rasa imam sembahyang lama, penat. Imam baca ayat-ayat lazim je, baca surah Fil. Fil tu apa imam? Gajah. Dia baca surah Baqarah. Dia baca surah Baqarah. Baqarah tu apa? Lembu. Oh, patutlah panjang awal malam pertama tarawih kan. Letih dia kata, esok nak baca surah apa? Surah Fil. Fil apa pula? Gajah. Esok dia tak datang lah. Dia ingat surah gajah tu lebih panjang daripada surah Baqarah. Jadi surah itu tidak menggam, nama surah itu bukanlah kerana dalam tu cerita keseluruhannya tentang nama surah itu. Tiga puluh juzuk sebagaimana kita sebut sebelum ini bukan ditentukan oleh Rasulullah SAW, tapi itu adalah pembahagian ulama. Dibahagi kepada 30 juzuk untuk memudahkan khatam dalam bulan Ramadan dan seterusnya memudahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Untuk meresapkan perasaan membaca surah Baqarah, hendaklah kita ingat bahawa sebahagian besar daripada ayatnya diturunkan pada mula-mula Rasulullah hijrah ke Madinah. Mula-mula mendirikan masyarakat Islam setelah 13 tahun menegakkan akidah di Mekah dan mendapat tentangan hebat dari kaum Quraisy. Jadi surah Baqarah turun di Madinah selepas hijrah. Ayat-ayat Madinah dan surah-surah Madinah ni biasanya panjang-panjang. Sebut pasal hukum hakam syariat. Kisah-kisah pun ada. Kalau surah turun sebelum hijrah di Mekah dipanggil surah Makkiyah, banyak menyentuh tentang akidah. Ayatnya pendek-pendek, surahnya pun pendek, tak panjang macam surah Baqarah. Tapi ada surah yang Madinah, nanti sebahagian daripada ayatnya Makkiyah pula. Ada begitu, bercampur dalam dia. Kerana surah ayat-ayat Al-Quran itu bukan turun ikut susunan dia, tapi turun mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut situasi apa yang berlaku. Dan kadang-kadang tak ada kaitan dengan situasi pun, tetapi Allah Ta'ala yang susun. Baik, setelah berhijrah ke Madinah, dapat menegakkan cita dan dengan bebas kerana kesedaran kaum Ansar menyambut iman dan menyambut Rasul. Maka mulai dari hari pertama baginda datang ke Madinah, nama negeri itu ditukar dari nama lama Yathrib atau Thibah atau Thaibah menjadi Madinah, atau lebih tegas lagi Madinatul Rasul, kota utusan Tuhan. Sejarah berfikir kenegaraan moden dengan penggantian nama negeri dari Yathrib kepada Madinah itu, fahamlah kita bahawa suatu kekuasaan telah berdiri, hanya tinggal menunggu pengakuan. Dan dapat pula hal ini kita persambungkan dengan syariah ataupun patroli kawalan yang selalu baginda kirimkan keluar kota Madinah untuk menjaga dan mengawasi kalau-kalau ada serangan musuh. Jadi Madinah itu memanglah sebuah negara. Bila dah ada negara, dah ada masyarakat sendiri, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam. Masa dekat Mekah dulu 13 tahun, ayat-ayat Quran cerita pasal akidah dia banyak. Cerita pasal, kalau pasal ibadah syariah, hanya bab solat, bab puasa, zakat, haji tak ada lagi. Yang itu semua turun di Madinah. Jadi bila dah ada negara, dah ada masyarakat sendiri, barulah diturunkan perintah-perintah hukum hakam yang boleh dilaksanakan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW.
Kalau turun di Mekah, tak boleh nak praktik. Itu biasanya zaman antara Mekah dengan zaman Madinah. Bersamaan dengan penukaran nama negeri itu, didirikan pula sebuah masjid. Dari masjid itu diatur ibadat dan muamalat, diputuskan hukum-hukum, dan diterima tetamu dari luar negara. Juga diatur perancangan perang dan damai. Itulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Meskipun telah terlepas dari cabaran kaum musyrikin Quraisy yang di Mekah, dan meskipun telah dapat menyusun kekuatan Islam dan melancarkan pemerintahannya di Madinah, bermulailah berhadapan dengan kaum Yahudi. Ini data belakang yang kita kena tahu pasal surah Baqarah. Sebab nanti dalam surah Baqarah kita akan mendengar atau membaca banyak ayat-ayat tentang ahli kitab, tentang Bani Israel. Kerana umat Islam yang berhijrah ke Madinah tu, yang membentuk negara baru itu, tentangan atau cabaran Quraisy tidak direct macam dulu lagi, walaupun ada beberapa kali peperangan, tapi yang hari-hari bertepung ni adalah dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi telah duduk di negeri Madinah itu sejak beratus tahun. Setelah terjadi berkali-kali pengusiran Raja Rom atas mereka dari Palestin. Jadi Yahudi itu asalnya adalah Bani Israel. Yang Bani Israel ni adalah anak cucu Nabi Yakub. Israel itu sendiri adalah nama Nabi Yakub, nama lainnya. Nabi Yakub anak kepada Nabi Ishak, cucu kepada Nabi Ibrahim, asalnya duduk di Palestin. Kemudian berlaku sejarah mereka berhijrah ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Kemudian mereka dah menjadi ramai, ditindas oleh Firaun, dan kemudian Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa selamatkan mereka dari Firaun, keluar daripada Mesir menuju ke Palestin. Pada zaman Nabi Daud mereka dapat masuk ke Palestin. Sebelum itu zaman Nabi, selepas Nabi Musa wafat, zaman Nabi Yusha boleh masuk sebahagian kepada Palestin, dan kemudian zaman Nabi Daud dapat masuk ke Palestin, membentuk negara orang Bani Israel lah, dipimpin oleh Nabi Daud, kemudian diwariskan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman wafat, negara itu pecah dua, utara selatan. Kemudian kerana kejahatan Bani Israel membunuh nabi-nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan nabi-nabi yang lain lagi, dalam satu hadis ada disebut 40 orang lebih dibunuh oleh Bani Israel, Allah Ta'ala timpakan bala ke atas mereka. Mereka diserang oleh musuh dari luar, pernah diserang oleh Empire Rom, pernah diserang oleh Empire Parsi. Dalam peperangan itulah sebahagian daripada mereka lari ke selatan, lari sampai ke Madinah dan menetap di Madinah. Ada riwayat yang menyebut bahawa Bani Israel yang duduk di Madinah itu lebih awal lagi, zaman Nabi Musa dah ada duduk. Sebab masa Nabi Musa nak pergi haji lalu di Yathrib, baginda melihat banyak pokok kurma dekat Yathrib tu. Lalu Nabi Musa menjagakan bahawa barangkali inilah tempat kebangkitan Nabi akhir zaman, kerana dikhabarkan tempatnya banyak kurma. Lalu sebahagian daripada umat Nabi Musa itu menetap di Yathrib, di Madinah, patulah namanya kan. Kenapa? Kerana nak tunggu Nabi akhir zaman. Juga kerana kalau mereka tak duduk situ, nanti Nabi akhir zaman itu memang bukan dari kalangan mereka. Jadi masa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama para sahabat, di Madinah dah ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu merasa mereka adalah kelas yang lebih tinggi dari penduduk Arab yang asal tinggal di Madinah itu, yang umumnya adalah dari suku Aus dan Khazraj. Sebab mereka memeluk agama Tauhid. Orang Yahudi ini agama Tauhid asalnya, menyembah Tuhan yang satu. Ada kitab Taurat dan ada ramai yang Nabi di kalangan mereka. Kepada orang-orang Arab penduduk asal Madinah itu, mereka kerap membangga tentang kepercayaan mereka.
di masa itu sudah ada, sudah mulai ada perasaan bagi mereka bahawa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Pernah juga mereka menyebut kepada orang Arab itu bahawa kitab Taurat mereka ada menyebut bahawa akan datang lagi seorang Rasul yang akan menyempurnakan hukum Taurat. Jadi ahli kitab Yahudi itu jadi macam hebatlah sebab dia ada kitab agama dia Tauhid. Sedangkan orang-orang Aus, Khazraj itu yang Arab tu asal keturunannya dari Qahtan, dari selatan semenanjung tanah Arab. Selepas runtuhnya kerajaan Sabah, mereka berhijrah ke utara. Jadi mereka merasa rendah diri berbanding dengan orang Yahudi, ahli kitab ni. Mereka dengar cerita-cerita kebanggaan orang Yahudi yang menganggap orang Arab itu tidak ada tamadun, tidak mempunyai agama yang khusus, hanya menyembah patung berhala. Percakapan ataupun kata-kata orang Yahudi inilah yang sebahagian besarnya mendorong mereka, yakni orang Arab Aus Khazraj tadi, bila mereka dengar ada seorang Nabi telah lahir di Makkah, mereka datang sembunyi-sembunyi belajar bagaimana keadaan Nabi itu sebenarnya. Mereka datang sembunyi kerana takut dimusuhi oleh Quraisy sendiri dan juga merahsiakannya juga dari orang Yahudi yang selalu menyebut tentang kedatangan Nabi itu. Jadi mereka dah dengar cerita pasal Nabi, akhir zaman akan muncul, tiba-tiba yang mengaku Nabi itu ada kat Mekah. Jadi mereka ambil peluang jumpa Nabi SAW dan memeluk Islam. Lebih awal daripada ahli kitab Yahudi itu. Akhirnya menjadi kenyataanlah bahawa Rasulullah SAW berpindah ke Madinah diiringi oleh kaum muhajirin dari Mekah dan disambut oleh orang Arab yang mereka, yakni Yahudi, pandang hina itu, yang mereka diberi gelaran kehormatan oleh Rasulullah SAW sebagai orang Ansar, iaitu yang bermaksud pembela dan penolong Nabi, pembela dan penolong Islam. Jadi inilah latar belakang Madinah bila Rasulullah berhijrah. Dan lepas itu turun ayat-ayat Al-Quran, sebahagiannya adalah ayat-ayat daripada surah Baqarah yang akan cerita tentang ahli kitab. Dengan siasah yang baik sekali, mulai sahaja pindah ke Madinah, Rasulullah telah membuat berbagai perjanjian dengan kaum Yahudi itu agar bertetangga dengan baik, akan sama mempertahankan negeri Madinah jika diserang dari luar, dan mereka disebut sebagai ahli kitab. Itulah sebahagian latar belakangnya. Sebenarnya pengarah tafsir ini sebut banyak lagi, ada dua muka lagi, tapi kita tengok sebahagiannya sahaja. Tuan-tuan yang kasih rahmati Allah SWT sekalian, kita masuklah kepada ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, alif lam mim. Terjemahannya macam kita sebut tadi, alif lam mim. Dalam Al-Quran kita akan jumpa beberapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf seperti tadi, iaitu alif lam mim ada beberapa surah. Kemudian ada alif lam mim sad, alif lam mim ra, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin qaf, ta ha ta sin mim ta sin ya sin sad qaf nun. Ini dipanggil dalam bahasa Arab ahruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, yang kita baca sebagai nama hurufnya. Huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Kita tak baca alam, kita tak baca alama, tak. Kita baca alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra. Dulu ada dengar cerita orang salah baca. Dia dalam baca Quran, alif lam mim ra dibaca almari. Dulu saya ingat cerita main-main, bukan betul. Alif baca almari. Kaf ha ya ain sad, itu nama huruf. Huruf kaf,
huruf ha, huruf ya, huruf ain dan huruf sad. Yang tak tahu dia akan baca kahaya so. Dia cuba samakan dengan toha. Toha tu memang bunyinya toha lah, dan nama hurufnya pun toha, tak ada masalah. Yasin, ya dan sin, bukan yasa. Tapi itu kebanyakan orang tahulah. Baik, apa makna huruf-huruf ini? Baik penafsir lama ataupun penafsir zaman-zaman mutakhir membicarakan tentang huruf-huruf ini menurut cara mereka sendiri. Tetapi kalau disimpulkan, terdapatlah dua golongan. Pertama ialah golongan yang memberikan erti sendiri kepada huruf-huruf itu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti golongan yang tak bagi erti. Baik. Yang banyak memberikan erti ialah penafsir sahabat yang terkenal, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi. Maknanya Abdullah bin Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa baginda hidup, Abdullah bin Abbas ni muda lagi, remaja lagi. Dan Rasulullah pernah ajarkan kepadanya, Rasulullah pernah doakan dia mahir Al-Quran. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia, yakni Abdullah bin Abbas ni, faqih, faham dalam agama, dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Kata Abdullah bin Abbas ataupun tafsir yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, sebagai alif lam mim ini, satu tafsir menerangkan bahawa ketiga huruf itu adalah isyarat kepada tiga nama. Alif untuk Allah, lam untuk Jibril, dan mim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan alif lam ra, alif ana, iaitu bermakna aku. La berarti Allah, ra berarti ara, ana lahu ara, aku adalah Allah, aku melihat. Demikianlah, setiap huruf-huruf itu ada tafsirnya berlaku menurut riwayat dibawakan orang daripada Ibnu Abbas. Walau bagaimanapun, ada kajian yang meneliti bukan semua yang disebut sebagai dari tafsir Ibnu Abbas betul-betul daripada Abdullah bin Abbas. Itu dari segi keasliannya. Menurut riwayat dari Al-Baihaqi dan Ibnu Jarir yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau ini pun pernah mengatakan huruf alif lam mim diambil dari nama Allah. Malahan dikatakan bahawa itu adalah dari Ismullahil A'adham, nama Allah yang agung, yang kita jumpa dalam hadis Nabi. Ismullahil A'adham ni kalau kita doa, doanya akan mustajab. Rabi' bin Anas, yakni sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahawa alif lam mim itu adalah tiga kunci. Alif kunci dari namanya Allah, lam kunci dari namanya Latif, nama Allah, dan mim kunci dari namanya Majid. Allah, Latif, Majid. Lantaran itu, maka tafsir semacam ini pun dipakai juga oleh ulama tabi'in seperti Ikrimah, Al-Sya'bi, Al-Suddi, Qatadah, Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berkata bahawa huruf-huruf di pangkal surah itu adalah rahsia Allah, termasuk ayat mutasyabihat yang kita baca dan kita percayai, tetapi Tuhanlah yang lebih tahu akan artinya. Sebab tu dalam setengah terjemahan Al-Quran, bila alif lam mim, yasin ke toha, dia akan tulis hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi kita tak tahulah sebenarnya apa maksudnya. Kita baca tafsir, ada yang kata Allah Latif tu, kita tu salah satu pendapat. Tidak ada satu tafsiran yang boleh kita kata ini sahaja yang lain salah. Tidak, dalam ilmu tafsir tidak begitu. Biasanya ulama-ulama yang mengarang tafsir akan bawakan dua tiga pendapat tanpa dia menyalahkan yang mana-mana. Baik.
Dan kita baca tiap-tiap huruf itu menurut bunyi ucapannya dalam lidah orang Arab serta dipanjangkannya. Alif, Lam, Lam tu 6 harakat. Mim, 6 harakat juga. Tapi antara Lam dengan Mim tu, oleh kerana Lam tu dieja Lam, Alif, Mim, Lam. Lepas tu Mim tu Mim, Ya, Mim, Mim. Jadi Lam, Alif, Mim jumpa dengan Mim. Ha, di situ ada dengung dua harakat. Alif, Lam, Mim. Jadilah dipanggil mad lazim harfi mutsaqqal. Baik, itu dari segi bacaannya lah. Riwayat kata ini diterima dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, juga dari Ali bin Abi Talib, dan menurut riwayat dari Abu Lais As-Samarqandi bahawa menurut Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud semuanya berkata huruf putungan itu tertutup buat ditafsirkan. Huruf-huruf itu tertutup, tak boleh ditafsirkan. Dari dan Abu Hatim berkata dalam Quran kita tidak mendapat huruf-huruf melainkan dipangkal beberapa surah, dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki Allah dengan dia. Cuma mutakhir juga ada pandangan lain yang melihat apa rahsia di sebalik huruf-huruf ini. Kalau kita berasal selepas huruf-huruf ini, maka Allah Ta'ala akan sebut tentang Quran. Alif, Lam, Mim, lepas tu dalik al-kitab, itulah al-kitab. Yasin, lepasnya wal-Quran al-hakim, itulah al-Quran yang bijaksana. Begitu juga surah-surah yang lain, Toha contohnya kan. Lepas Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa, kami tidak turunkan al-Quran untuk menyusahkan engkau. Jadi ada ulama kata huruf-huruf itu seolah mengisyaratkan kepada kita bahawa Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam 6 tempat Quran dan Arabia. Quran itu sifatnya Arab, walaupun Allah Ta'ala, kalam Allah itu tidak terikat dengan bahasa manusia, tetapi Quran itu turun kepada manusia dalam bahasa Arab. Maka seolah-olahnya Allah Ta'ala nak beritahu Quran ini turun dalam bahasa Arab. Bahasa kamu wahai orang Arab yang terdiri daripada huruf-huruf Arab yang manusia cipta, tetapi mereka tak dapat menandinginya. Padahal itu adalah bahasa mereka, huruf-huruf yang mereka cipta. Itu menunjukkan kehebatan Al-Quran. Pada masa yang sama, huruf-huruf ini menjadikan Al-Quran terikat dengan bahasa Arab walaupun cuba diterjemahkan dalam bahasa lain. Kalau ada Quran diterjemah dalam bahasa Melayu, tapi dekat Alif Lam Mim dia tak boleh terjemah. Dia terjemah jadi ALM. Tak. Yasin jadi YS. Tak ada. Toha jadi TH. Tabung haji. Tak ada. Toha tetap Toha. Jadi dengan sendirinya orang yang membaca terjemahan Quran itu tahu bahawa Quran ini asalnya bahasa Arab. Tidak seperti kitab Bible yang hari ini mungkin kita jumpa Bible bahasa Melayu, lalu orang menyangka asal bahasa Inggeris, terjemah bahasa Melayu. Tidak, bahasa Inggeris bukan bahasa Bible. Bahasa asal Bible, bahasa kitab Injil dulu adalah bahasa Ibrani, bahasa Syriani. Jadi kita yang asal pun pengalamannya tak tahu. Quran ni alhamdulillah bila Allah Ta'ala ikat dengan bahasa Arab, huruf-huruf Arab, umat Islam walaupun ada yang tak faham bahasa Arab tapi boleh baca Quran dalam bahasa Arab. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi huruf-huruf ini menjadikan orang tak boleh terjemah Quran kepada bahasa lain dengan meninggalkan bahasa Arab. Dia tetap kekal bahasa Arab. Sebab itu ulama memfatwakan bahawa kalau terjemah Quran ke dalam bahasa lain, teks asal bahasa Arab mesti ada sekali. Dia tak boleh tinggal. Tak boleh jadi sebiji Quran bahasa Melayu, sebiji Quran bahasa Inggeris, tak boleh. Teks Arab ni mesti ada sekali. Sebab
Kalau kita pindahkan dalam bahasa lain, pemindahan kepada bahasa akan meninggalkan beberapa makna. Kadang-kadang banyak pula yang ditinggal. Sebab itu kita kena tengok bahasa asal. Kalau ilmu lain yang manusia reka, manusia tulis, tak apa, sebab itu dari akal manusia. Tapi bila Quran turun dari Tuhan pula dalam bahasa Arab, tentulah ada makna-makna yang Tuhan ikat dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, bila kita baca dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala cerita pasal lebah. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarangmu di tempat-tempat bukit bukau, dan juga pokok-pokok, dan pada binaan yang manusia bina. Jadi kita terjemah begitu. Kalau kita terjemah ayat itu, dia kata begitu. Tetapi kita tak perasan bahawa sebenarnya ada benda yang Allah Ta'ala sebut menggunakan bahasa Arab dalam ayat itu, iaitu Tuhan mewahyukan, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah olehmu lebah betina. Ittakhidhi minal jibali buyuta. Ittakhidhi itu adalah arahan kepada perempuan. Kalau kepada lelaki dia kata ittakhidh, tapi bila Quran kata ittakhidhi, makna arahan tu Tuhan beri kepada lebah betina. Jadi sebenarnya ada satu fakta di situ. Lebah yang buat sarang, yang simpan madu adalah lebah betina. Lebah jantan tak buat. Lebah jantan dia kawal ratu je. Lebah jantan pula tak banyak. Macam juga cerita semut. Dalam surah An-Naml, bila Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman dengar semut, bagi arahan pada semut-semut masuk sarang, jangan dipijak oleh Sulaiman. Semut yang bagi arahan tu semut betina. Qalas namlah, berkatalah seekor semut betina. Tapi kalau kita tengok terjemahan, semua kata berkatalah seekor semut, betinanya tak disebut. Itu kelebihan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kita azan dulu ya. Allahu Akbar. Muhammad.
ada bukan satu buku, beberapa buku di Palestin dibuat tentang itu. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ini. Kita sempat pengenalan surah Al-Baqarah, latar belakang Madinah dan juga kemudian ayat pertama daripada surah ini iaitu Alif Lam. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang, ayat kedua dan seterusnya. Ada apa-apa? Jika tak ada, sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik kepada Allah SWT yang kurang datang dari kelemahan diri saya. Aku luqawli hadha wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Kita tamu dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina min khazain rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.